Halo guys, selamat tak jumpa lagi. Jangan lupa pakai masker ya. Saya lepas masker karena saya mau bikin video. Hari ini kita akan bikin video unboxing kura indukan lagi. Wes, mantap. Ini unboxing jumbo juga, betina untuk indukan juga, tapi kebetulan ini titipan teman saya yang di Bandung. Gitu. Jadi seperti apa kalau kita mau ke ngambil paketan kura ya di KI 8 ya, karena hari ini di Indonesia satu-satunya paketan resmi via kereta hanya KI 8 di Indonesia. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gimana keseruan kita mau unboxing sambil ngambil di KI 8 maaf. Oke, ayo. Tempur saya, mobil gelang tempur ini tuh, udah putih, udah kotor lah ya. Doakan para subscriber ya, semoga kita mencapai 10.000 pertama. Amin, amin. Channel kami ya, like, komen, dan subscribe terus. Harus ya. Di subscribe ya. Post update mobil ini teman-teman ya, mohon doanya. Oke, yuk. Ini lokasinya cukup dekat sih, KI 8 dari tempat saya. Oh iya, kalau ada para teman-teman ya yang mau main ke saya, boleh. Dengan senang hati saya terima ya. Kabarin aja WA saya. Saya dengan senang hati menerima. Seperti kemarin ada Mas Infat guys dari Jakarta main ke sini. Ya tentunya saya rapid dulu ya. Enggak sakit kok, kayak gigit semut. Semut rang-rang tapi. Ya, boleh main ke sini. Boleh chat, boleh. Ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ilmu boleh. Ya, saya juga newbie, senangnya berbagi teman-teman. Hari ini kita akan menuju ke KI 8 ya. Rumah saya di gang, guys. Bukan rumah ya, tempat kerja saya di gang. Jadi ya harap maklum ya. Yang penting punya sendiri. Maksudnya punya mertua. Bukan punya saya. Saya masih belum punya rumah, guys. Doakan ya. Tahun ini semoga dengan doa para subscriber sekalian saya juga punya rumah ya. Mohon doanya dan mohon dukungannya ya untuk channel YouTube saya. Udah lumayan lama loh, 2 tahun loh. Kita harus gotong 10.000 nih. Harus ya. Dong. Harus ya. Kita saling subscribe juga supaya berkembang ya channelnya ya. Oh ya, saksikan juga nanti ya Kakak Opan akan channelnya Opan Anggara ya. Dia akan unboxing face mask. Oh, masker dari Jepang. Mantap, jangan lupa follow channelnya Kakak Opan juga ya. Ini yang nge-vlog ini Kakak Opan ini sekaligus sebagai kameramen saya dan editor saya nih. Masih jomblo guys ya, barangkali ada cewek-cewek yang mau berminat atau opa-opa boleh ya kontak WA saya, nanti saya kasih WA-nya dia. Oke, okay. Oh iya guys, saya lupa kabarin ya. Ini tanggal 22 Januari ya. Iya. Awal Februari bagi para subscriber yang mau adopsi baby sulcata CB Tegal ya. Boleh. Awal Februari sekitar tanggal 10 mungkin ya. Tanggal 10-an kita akan lepas adop karena tepat kemarin 10 hari lalu usia 5 hari kita akan lepas baby sulcata kita. Barangkali ada yang mau adop beli ya, maksudnya ya. Bukan giveaway ya, beli. Boleh kontak di WA saya yang di sini atau kontak di admin saya yaitu Kakak Opan di nomor yang ini juga sama IG-nya di sini nih ya, boleh kontak. Ya, kalau mau tanya-tanya berapa harganya Bang, silakan WA ya. Saya pasti balas selama saya nggak nyetir teman-teman ya. Karena kerjaan saya banyak di lapangan nih, nyetir ya. Bukan sopir tapi marketing. Terus sopir kan nyetir ya, sama-sama di jalan ya teman-teman. Apa profesinya yang penting halal ya. Benar. Ya kan yang penting halal ya. Dan perbanyak gibah. Jangan perbanyak gibah. Nah, yang penting kerja-kerja dan kerja teman-teman. Oke. Kita akan lihat ini buat teman-teman. Ini gede banget ya kuranya ya. Saya udah di kota dari pagi. Cuman maaf hari ini saya sangat sibuk sekali. Banyak urusan teman-teman. Oh ya, di samping saya ini juga penghobi hewan, saya juga adalah apoteker ya teman-teman. Jadi saya ada bikin channel, nanti tunggu ya, tunggu launching ya. Saya apoteker Anda. Jangan lupa subscribe. Itu akan membahas mengenai obat, mengenai segala sesuatu yang berhubung dengan profesi saya ya. Cara minum, penyakit COVID, ya kan. Tipsnya enggak?
Gimana? Tipsnya ada nggak? Tipsnya untuk COVID ada. 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 Saya boleh sharing ya? Boleh, boleh. Ada beberapa hal. Yang pertama, perbanyak jemur. Ya, perbanyak jemur. Jemur itu penting. Vitamin D3 ya. Pro vitamin D3 kita punya. Ketika kita kena sinar matahari, vitamin D3-nya dari pro jadi vitamin, maka akan terserap oleh tubuh, butuh sinar matahari, itu yang pertama. Yang kedua, jangan stres teman-teman ya. Jangan stres ya. Kenapa? Karena mental mempengaruhi imun. Ketika kita drop mental kita, imun kita juga drop. Yang ketiga, minum vitamin ya. D, E, C dan zinc ya teman-teman. Mengandung zinc, ingat, mengandung zinc ya. Harus minum, kenapa? Orang semua kena COVID disuruh minum zinc. Oke, alasannya kenapa? Tonton channel YouTube saya nanti. Terus yang keempat, selalu minum air hangat, nggak boleh minum air dingin, nggak boleh ya. Orang kena COVID harus total minum air hangat, nggak boleh air dingin. Perbanyak minum. Kenapa? Karena COVID itu mengentalkan darah teman-teman, ya, mengentalkan darah, jadi sangat bahaya, menjadi sesak napas dan segala macam, ya. Terus yang terakhir, istirahat yang cukup. Oke. Jangan banyak begadang ya teman-teman. Pakai masker, jaga jarak. Terus apalagi ya, cuci tangan ya selalu ya. COVID itu gak nular lewat makanan, tapi melalui tubuh kita nih loh. Sentuhan tangan kita, kita harus megang. Misalkan sendok bekasnya ini yang kita pegang, ya sendoknya ya, bukan makanannya ya teman-teman. COVID gak nular lewat makanan, tapi lewat perantaranya tangan kita sendiri. Habis megang, pegang muka, ya udah bablas, virusnya masuk. Oke, tuh ini kita. Nah itu tuh di bawah. Nah itu tuh. Mantap, rancak banget benar ya. Saya ambil dulu. Kita tunggu dulu yuk. Nah ini sampai kita di teman-teman. Nah, stasiun. Kita mau ambil kura kita. Dua tuh ya guys, main tuh berat dan gurih ya. Balik ke mana nih? Masuknya tuh yang ada mantapnya ya, mantap strong. Ya tuh ya, mantap berat tuh, si tubuh yang pasti. Yuk, kita bawa. Kita akan menuju pabrik kita lagi. Oke. Okay. Nah, yuk, oke, kanan, yuk. Kenapa saya nggak ninggalin KTP? Karena ini sudah langganan saya, teman-teman. Ya, biasanya kalau mau ngambil itu, ada dua dokumen yang kalian butuhkan, yaitu yang pertama resi, yang kedua KTP. Kenapa kok kakak nggak ngasih KTP dan resi? Karena saya udah langganan. Udah jadi member teman-teman, member tetap, member platinum. Oke, okay. Ini kita akan unboxing ya, kita kasih makan dulu, kita kasih dia jalan-jalan ya, karena besoknya mau kita kirim, jadi kita harus jaga kondisi. Tegel ini mendung ya teman-teman, reptil itu teman-teman ya, reptil itu butuh panas ya untuk mencerna makanan ya. Reptil berbeda sama mamalia, reptil itu butuh panas ya untuk mencerna makanan. Jadi kalau kalian punya hewan reptil, kura, ular dan teman-temannya, kalau nggak ada panas lebih baik dipuasakan teman-teman. Ya, kalau ada panas jam 2 gimana kak? Ya udah kasih makan jam 2 sambil jemur. Kenapa? Mereka untuk mencerna makanan itu butuh panas teman-teman. Hewan berdarah dingin loh guys, bukan cuma manusia berdarah dingin ya. Reptil juga ya. Hari ini saya banyak ngomong, kenapa saya happy teman-teman ya? Harus karena happy harus dong. Harus happy ya. Saya tadi masih stres ngurusin dokumen. Aduh Tuhan. Nggak selesai-selesai, tapi tetap syukur ya. Masih punya kerjaan. Kalau masih mumet berarti masih punya kerjaan teman-teman. Betul nggak? Masih sehat ya. Kalau udah nggak ngerjain apa-apa, udah bentar lagi tuh. Ngadep Tuhan. Ya, di vlog kali ini, di vlog saya kali ini saya sedikit cerewet, nggak apa-apa lah ya. Untuk brand saya juga ya, buat teman-teman. Oh iya, kemarin ada masukan di IG, di channel YouTube saya. Di komen ya. Hamil yang pernah bisa diketahui, guys. Terima kasih untuk masukannya ya, Kakak Yudito Uki Sinaga masalah ya. Untuk keren itu, itu juga beli terbesar. Kapan-kapan nanti kita main di farmnya dia, mantap itu, gede itu dia, farm besar lah di Bandung kalau nggak salah ya. Terima kasih untuk masukannya. Orang SG hamil nggak bisa ketahuan, ya bisa ketahuan tuh IP
apa itu in pouch. Jadi posisi SD-nya sudah di dalam kantong ya. Gitu. Karena hamilnya cuma butuh waktu 14 hari ya. Atau 14 hari kemudian lahiran. Lahirannya itu bukan kayak manusia. Oeng, oeng, oeng. Kalau dalam kantong seperti kanguru, teman-teman. Tuh. SD saya nanti ada nih yang lagi hamil, sudah lahiran juga. Sudah OOP juga. Tapi nanti ya. Channel saya berikutnya saya akan bahas pindahan karena SG. Bukan maksudnya bukan pindahan ya. Lebih tepatnya tuker, guys. Tuker. Kenapa? Kenapa kok tuker, Kak? Nah, apa sih ada pertanyaan gitu ya. Sebelum tanya saya jawab dulu nih. Kenapa ditukar? Karena SG saya, kandang saya itu kan cuma 8. Nggak cukup, teman-teman. Saya ini punya kandang, punya SG itu total 15 kandang. Nggak cukup, kandang saya. Beneran nggak cukup. Maka sebagian saya titipin di teman saya. Namanya Kakak Robi. Ya, Kakak Robi ini saya yang sudah ngejomblo ya. Sudah punya istri dan anak satu. Dia ngekip SG-nya hebat. Di tempat saya udah ada 3-4 bulan tuh nggak hamil-hamil loh, nggak, maksudnya nggak keluar anak ya, maaf, bukan hamil ya, nggak beranak lah ya istilahnya lah ya. Tapi di tempat beliau si Robi ini sudah keluar anakan semua leo saya. Ajaib kan? Mau tahu triknya nanti video setelah pindahan, bukan tuker kandang, bukan tuker SG ya ke Robi. Robi itu bagian pengkawinan, bahasa Indonesianya apa itu ya? Pemijahan tuh, kalau pemijahan ikan ya. Nah, bagian perkawinan lah istilahnya ya. Bagian seksologi sudah glider. Wes. Teman saya ini keren ya. Nanti kapan-kapan kita akan bikin satu tema sendiri gimana sih caranya Kakak Robi ini. Lagi SG biasanya enggak ada 2 bulan udah hamil semua SG saya. Hebat itu. Apa gimana tuh ya, hebat banget itu. Bisa hamil loh. Luar biasa. Maaf, bisa punya anak semua. Maaf ya. Di proses kakak Yukito untuk di sini ada lagi enak ya, bisa keluar anak semua, hamil semua, ada itnya semua lah ya, ada anaknya semua, luar biasa. Nanti akan saya akan pindah sebagian dari anak saya ke sana. Bentar lagi kita sampai pabrik, teman-teman. Nah, kita sampai tempat usaha saya, kita akan unboxing kayak apa sih dalamnya yang pasti kura-kura ya, teman-teman ya. Kalau tadinya ini saya bukan breeder SG, teman-teman ya, breeder SG juga sih pertama sih, kemudian beralih menjadi seller ya, penghobi. Kalau orang seller kura-kura tuh selalu bilangnya nggak mau dibilang seller, selalu bilangnya maunya penghobi kura. Guys, istilah aja tuh teman-teman, pasti mas sama penghobi juga bakal jadi penjual ya. Saya tadinya tuh jual kura-kura, teman-teman ya, zaman dulu. Cuman saya terus terang 2 tahun lalu lah ya, saya nggak pernah vlog ya, saya nggak pernah bikin video ya. Dulu saya punya ya, di zaman dulu ya, nggak usah dibahas deh, nanti aja ya. Kita udah sampai, kita bawa masuk mobil kita. Kak Kopan tunggu sini bentar, saya buka gerbang dulu ya. Ini kita akan unboxing bareng-bareng. Nah, masuk lagi. Masuk. Aduh, capek. Oke, kita akan mundur dulu, parkir dulu. Kita akan ntar unboxing kura-kura ninja saya, karena besok mau dikirim ya, teman-teman. Jadi kita akan unboxing dulu. Ini dari farm kebetulan ya, SG-nya, maaf, bukan SG, kurangnya dari farm. Ya, kenapa dijual? Karena BU ya. Breeder itu karena cuma sama satu, BU, butuh wit. Gak, kita belum. Ini berapa kilo nih? Dong? Ini menunjukkan bahwa isinya berapa kilo? Untuk mengungkitnya ini pakainya paku ya, teman-teman, bukannya pijen ini.
Pelan-pelan. Nah, ini dia. Pelan-pelan. Kita kasih makan duyung. Nah, ini dia teman-teman ya. Sulkata lagi ya, ini betina. Monggo, Bray. Makan dulu, Kakak. Masih stres ya. Kalau udah sampai masih stres, sangat kuning ini, lihat. Kuning banget ini. Ya, ini gede banget ya. Ya. Kita kasih makan dulu, teman-teman. Ya. Oke, kura-kuranya. Itu dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, karena subscribe itu gratis. Ya. Udah ini kura-kuranya masih adaptasi dulu, besok kita mau kirim ya ke saudara saya di Bandung. Oke. Habis ini kita akan pindahan kandang atau toko kandang ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.